Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kabarnya pada sehat Mbok? Alhamdulillah ya. Sore-sore bisa update Terminal Tanjung Priok angkatan sore ya. Ke dina Kamis tanggalnya 13 bulan 6 2024. Seperti apakah pantauan pada sore hari ini? Nah, ini dia nih. Sebagian penumpang dari Sinar Jaya tentunya yang sedang menanti atau menunggu armada-armada yang siap mengangkut menuju ke kota tujuan masing-masing. Yang baru masuk ada 23 RE. Ini tujuan ke Madura, angkatan terakhir nanti di jam 17.00 diberangkatkan. Cukup ramai ya sore hari ini. Yang sudah terparkir, kita absen dari atas saja absennya ya. Kita absen dulu ya. Nah, yang paling ujung ada Dewi Sri. Ada Dewi Sri, kemudian ada Sumber Alam. Kemudian yang ini ada Sinar Jaya 5 RE tujuan ke Wonosobo via Belik Dongkal nih, 5 RE. Yang ini 23 yang baru masuk ada tujuan ke Madura. Yang ini ada 83 RB. 83 RB kalau nggak salah Tegal Selawi ini. Ini yang ini ada Pekalongan. Ini serinya apa nih Pekalongan? Nggak kelihatan ya. Pokoknya kita akan mantau-mantau aktivitas sore hari ini. Diprediksi nanti hari Jumat sore ya akan penumpangnya cukup banyak karena di hari Senin ada libur Idul Adha. Jadi kemungkinan besok hari Jumat sore, Sabtu serta Minggu cukup ramai. Sekedar info lur untuk teman-teman semua yang mungkin besok hari Idul Adha mau pulang kampung dan baru pertama kali datang ke terminal bis Tanjung Priok. Ini untuk amannya ya. Jadi kalau naik ojek sebisa mungkin minta turun di sini aja nih. Diminta turunnya itu di parkir motor gitu aja ya, parkir motor depan terminal nih di sini. Nah, seperti Mas yang ini nih. Ya, dia akan naik ojek online ya. Nah, turun di sini. Kemudian kalau yang mau naik bis Sinar Jaya ya, bisa langsung ke depan bis. Nih. Tuh ya kan, bisa langsung menanyakan kepada petugas yang menggunakan seragam hitam oren. Oke. Okay. 17.00. Ini tambah sore penumpangnya tambah banyak ya yang mau pulang menuju ke kota-kota di Jawa Tengah, Jogja serta Jawa Timur. Ini yang masuk kembali tadi ada 56 RC. Ini tujuan ke Pekalongan, baru saja masuk yang berada di sebelah sini nih. Ini tadi shelternya 5 RE sudah berangkat jam 17 kurang 10 menit.
tiketnya. Widih tiketnya. Wong pira kira rombongan ki? 1 2 3 4 5 6 6 luar biasa. Wah, ternyata ada yang pindahan ini, Lur. Nah, saran saja nih ya untuk penumpang yang bawa barang banyak. Ya, ini dikira-kira saja lah. Ini kira-kira masuk ke bagasi apa enggak gitu. Kalau enggak masuk ke bagasi kan sayang ya. Udah jauh-jauh. Kemudian mau masuk ke bagasi ternyata tidak muat alias terlalu lebar. Ini yang ini juga masih setia menunggu. Bisnya belum datang, ngopi-ngopi dulu. Wah, datang kembali nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 luar biasa. Wih. Ini sepertinya tujuan ke Madura ini. Kalau nggak Madura, Surabaya. Nusantika mundur. Tujuh belas kosong empat ini persiapan diperangkatkan. 78 RB Tanjung Priok Bobotsari. Ini kalau nggak salah vianya via Songgom, Bumiayu, Purwokerto, Purbalingga, Bobotsari. Serta yang baru masuk nih ada 16 RA Tanjung Priok Cilacap atau Tanjung Priok Kroya Jetis lewat Bumiayu, Polo Gebang, masuk ke Cibitung. Yang baru masuk ini ada Sudiro Tugas Jaya Deraka ternyata. Tumben di Deraka sore masuk ya. Ini kalau pantauan dari atas seperti ini ya, yang kelihatan hanya ininya nih. Hanya bagian atas. Ini Deraka diperangkatkan nanti sebelum sudah maghrib sepertinya nih.
di sampingnya ada Handoyo. Tumben Handoyo di jam 5 masih ada. Ada. 17.08. 78 RP tujuan ke Bukit Sari diberangkatkan. Ini yakin ini dapat nih. Oh, belakangnya mentok. Di susul ini ada 83 RB untuk tegal selawinya full seat. Handoyo mau keluar ini. Ini ngepres banget. Ini tuh menumpang paling